kali ini gue bakalan ngegibahin tentang selebgram yang lagi naik daun, sok-sok naik daun gitu. Kita sebut namanya Kemboja aja ya, karena kita gak mau nyebut-nyebut mereknya. Jadi gimana tentang si Kemboja itu? Dia tuh lagi sekarang tuh lagi trendingnya tuh lagi deket-deketin salah satu, bukan salah satu, tapi beberapa selebgram. Oh iya, terus? Tapi gue gak tahu tujuannya tuh apa. Dia tuh lagi deket SKSD banget, gitu loh. Lagi deket banget sama yang Mawar lah, sebut saja Mawar ya. Ya, sebut aja Mawar ya. Iya. Gitu. Kita gak mau nyebutin merek, ini kira merek gitu. Iya, gitu. Tapi abis itu ntar semuanya di segala status sosialnya tuh ya. Kan jadi kemarin ceritanya ada yang ulang tahun, si Mawar ulang tahun. Nah, dia tuh kayak sok-sok ngerayain gitu. Ngasih-ngasih kado. Tapi bukan cuma dia doang yang gua tahu. Ada lagi si bunga tai ayam, si bunga anggrek, si melati, si bangke. Itu semua juga udah tuh di ini nama dia. Tapi abis itu ntar abis itu. Oh, dia tuh cuma numpang pansos doang ya, biar nambah-nambahin followers ya. Padahal mah dia mah B aja kan. Emang B doang. Iya. Gak ada ininya, gak ada. Itu biasa-biasa aja, kalau juga foto juga gayanya cuma gitu-gitu doang. So-so aling gitu ya. Tapi yang gua kaget tuh, yang biasa kan dia kan fotonya yang kayak gitu-gitu kan. Sekarang udah ada menjerumus ke motor. Gitu. Nah, gitu. Gua enggak mau nyebutin sape gitu. Pasti tahu udah kalian. Oh iya, mungkin kalau yang udah ngeh, kalau yang udah kenal gue sama dia, pasti udah tahu itu siapa. Gitu. Cuma yang pas gue liat itu tuh jadi aneh aja gitu loh. Dari yang gue sih udah tahu yang apa ntar lama-lama buka hijab. Aduh, jangan sampai ya, gitu, jangan sampai. Aing kesayang.